بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa sekalian ya dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih ya tak lupa kami ucapkan kepada Ustaz Fakhrul Razi Hafizahullah Taala yang telah menginisiasi kegiatan ini, juga kepada Ustazuna ya Ustaz Yusron ya Dr. Muhammad Yusron Ansar Hafizahullah Taala yang telah membawakan materi ya yang pertama ya. Semoga ya kegiatan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah ya kita untuk bisa memahami ilmu agama. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para ustaz, para ustazah juga ya saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih ya mengatakan sebagaimana yang tadi juga disebutkan oleh Ustaz Yusron, al malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadithi hurrasul ard, ya bahwa para malaikat adalah penjaga langit, para malaikat adalah penjaga langit dari dinaiki oleh para setan tentunya. Dan ya, ashabul hadis, para ahli hadis adalah penjaga bumi. Penjaga bumi bermakna bahwa para ahli hadis adalah yang menjaga keautentikan dan keabsahan din al-Islam. Bahkan juga merekalah yang menjaga makna yang sahih, tafsir yang sahih dari Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr Al-Qur'an dan senantiasa kami akan menjaga Al-Qur'an itu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an tidak hanya berupa penjagaan lafal-lafalnya, bahwa lafal Al-Quran tidak dirubah atau tidak didistorsi. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar terjaga. Tetapi di sisi lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga makna dari Al-Quran, agar tidak didistorsi. Ya, makanya karena makna Al-Qur'an yang sahih itu banyak terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dan pensyarah dari Al-Qur'an itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan para ahli hadis. Jadi Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan para ahli hadis. Ini secara langsung mengisyaratkan bahwa ahli hadis adalah penjaga agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Para ahli hadis adalah penjaga agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Bagaimanakah para ahli hadis atau peran sumbangsi ahli hadis dalam menjaga Al-Qur'an, menjaga Islam ya secara umum? Peran mereka terdapat dalam berbagai macam bidang, ya terutama dalam bidang ya menjaga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dimasuki oleh hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang dhaif, yang tidak sahih disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbangsih atau peran mereka dalam hal ini sangat besar, ya.
terutama dalam bidang fikih misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, ya, dirikanlah salat, maka tata cara salat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu semuanya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ya menampakkan, memunculkan kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dibutuhkan para ahli hadis untuk meriwayatkan kepada kita semua tentang hadis-hadis tentang salat, menginformasikan kepada kita semua tentang hadis-hadis salat yang sahih dan hadis-hadis salat yang dhaif dan juga hadis-hadis salat yang palsu. Itu semua merupakan tugas para ahli hadis. Itu gambaran singkat. Ini tentunya pada salah bidang salat saja. Kita belum berbicara tentang bidang zakat, puasa, muamalat, ya tentang ibadah, fadhail amal, tentang tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya. Itu semuanya hadis-hadisnya atau semuanya berkaitan dengan tugas para ahli hadis. Makanya tidak salah bila Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi mengatakan kalau para malaikat adalah penjaga langit, maka para ahli hadis adalah penjaga bumi. Para ahli hadis sangat detail untuk menjaga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu kata yang bukan berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan berasal dari lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa mengetahui. Kalau ada satu hadis, ya, di antara puluhan ribu hadis, ada satu hadis, ada tambahan kata yang bukan berasal dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli hadis pasti mengetahui. Itu kenapa hal ini ya bisa diketahui, bisa mereka ketahui, karena memang mereka sangat detail, ya, sangat sungguh-sungguh untuk memeriksa setiap kata dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya satu kata, ya. Satu harakat saja berubah, para ahli hadis mengetahui. Satu harakat saja berubah, para ahli hadis pasti akan mengetahui. Misalnya hadis, ya, ada salah satu hadis, zakatul janini zakatu ummihi, ya. Zakatul janini zakatu ummihi. Ya. Tapi ada hadis lain, ya, atau ada riwayat lain mengatakan zakatul janini zakata ummihi. Jadi cuma berbeda harakat. Ada zakatu ummihi, ada zakata ummihi. Perbedaan harakat ini semuanya diketahui oleh para ahli hadis. Diketahui oleh para ahli hadis lantaran detail, ya, metode mereka dalam detailnya metode mereka dalam memverifikasi, ya, dalam mensahihkan, mendhaifkan dan menilai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kalau seandainya satu harakat berubah bisa diketahui oleh para ahli hadis, maka tentu, ya, satu kalimat, ya, atau satu halaman hadis palsu atau hadis dhaif pasti juga diketahui oleh para ahli hadis. Ya. Itulah, ya, salah satu peran penting, ya, ahli hadis dalam sunnah atau dalam menjaga keautentikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimanakah peran ahli hadis? Peran para muhaddithin dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini bisa kita singkat dalam beberapa poin. Ya, yang pertama adalah menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli hadis melakukan rihlah menuntut ilmu hadis. Para ahli hadis melakukan rihlah dalam rangka menuntut ilmu hadis, dalam rangka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada zaman dahulu para salaf rahmatullahi taala alaihim, para sahabat, para tabi'in,
para imam-imam setelah ya para tabi'in, Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan imam-imam yang lainnya, mereka itu melakukan rihlah, ya, perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Dikisahkan salah satu ulama hadis, Abu Hatim, ya, Muhammad Ibn Idris Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau sampai mengelilingi Timur Tengah dengan berjalan kaki demi untuk menghafal, menuntut ilmu hadis. Beliau dikisahkan, ya, berjalan kaki sebanyak 10.000 farsah. 10.000 farsah, kalau enggak salah dalam 10.000 farsah, kalau enggak salah dalam hitungan kita sekitar 30.000 atau 40.000 kilometer. Ya. Beliau melakukan perjalanan, ya, sejarak 40.000 kilometer semuanya dengan berjalan kaki demi untuk menuntut ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah kisah, itu masih kisah Abu Hatim Ar-Razi. Belum kisah-kisah para ahli hadis lain, para ahli hadis lain, Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in sampai, ya, melakukan rihlah sampai ke Yaman dari kota Baghdad menuju kota San'a di negeri Yaman. Mereka juga melakukan rihlah ke negeri Mesir, ya, sampai ke Syam, ke Madinah dan ke negeri-negeri lainnya. Tentunya ini merupakan peran sumbangsih kesungguhan ahlul hadis untuk menjaga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka sampai rela untuk melakukan safar satu bulan penuh demi untuk menghafal satu hadis, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Jabir ibn Abdullah al Ansari radhiyallahu taala anhu. Jabir ketika di Madinah, beliau mendengar suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu an-nas uratan hufatan gurlan buhman, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan, ya, telanjang, ya, tidak disunat dan kemudian tidak memiliki apapun. Ketika Jabir radhiyallahu taala an mendengar hadis ini, beliau bertanya, ya, Jabir seorang sahabat tentunya, beliau bertanya, ya, sahabat siapakah yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkan kepada beliau bahwa sahabat itu berada di, ya, sahabat itu bernama Abdullah ibn Unais dan sahabat ini bermukim di Syam. Maka pada saat itu juga Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala an membeli, ya, unta untuk tunggangannya dan kemudian melakukan rihlah ke negeri Syam selama satu bulan perjalanan pada saat itu, tentunya selama satu bulan, ya, demi untuk mendengar satu hadis saja, ya, dari Abdullah ibn Unais, ya, bahwa benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan atau benar-benar, ya, bersabda dengan hadis tersebut, ya. Ini, ya, tentunya, ya, salah satu kisah saja yang kita angkat di sana, ya, dalam buku-buku, ya, sirah, dalam buku-buku, ya, para ulama hadis, banyak kisah-kisah yang, ya, sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang sampai, ya, kencing dengan darah lantaran, ya, beratnya perjalanan yang mereka lakukan. Sa'id ibn Musayyib rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan, in kuntul asiru layali wal ayyam, ya, fi talabil hadithil wahid. Sa'id ibn Musayyib, salah satu, ya, ulama besar kalangan tabi'in, mengatakan, saya dahulu seringkali, ya, melakukan safar berhari-hari demi untuk menghafal satu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mencari siapa yang meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesungguhan para ahli hadis, dia peran sumbangsih para ahli hadis demi untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk, ya, menjaga
keautentikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara peran mereka juga adalah menghafal hadis-hadis Rasulullah. Pada zaman dahulu tentunya ya belum ada ya belum tersebar ya apa namanya pulpen alat tulis juga ya kertas seperti yang tersedia pada zaman sekarang. Ya, jadi mereka yang mereka andalkan adalah hafalan, ya hafalan mereka. Tentunya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hafalan, ya. Memberikan mereka kekuatan hafalan. Ya, Imam Ahmad rahmatullahi alaihi sampai menghafal 1 juta jalur hadis misalnya. Demikian pula Imam Al-Bukhari, Abu Zurrah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, mereka ini adalah para penghafal hadis yang sampai menghafal ratusan ribu hadis. Mungkin kita akan bertanya bagaimana mereka bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ini adalah fitrah, ya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua. Ya, orang tua kita dahulu, ya pada ya 100 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, mereka sama sekali tidak tahu membaca dan menulis, ya. Alat tulis pada saat itu masih terbatas, tetapi mereka bisa menghafal banyak hal dengan sekali dengar. Dengan sekali dengar, mereka bisa menghafal satu kali. Yes, menghafal dengan cepat dan dia dengan hafalan yang sangat kuat. Ya, ayah saya misalnya, ya beliau, ya misalnya ketika mendengar cerita nasab, misalnya nasab yang sampai bercabang-cabang banyaknya, dari ya mendengar ilmu nasab dari orang tua atau dari kakek dan ayah-ayahnya, beliau bisa menghafal nasab-nasab tersebut dengan satu kali dengar. Dan ini bukan sesuatu yang aneh dan ajaib, ya, bagi mereka yang memang tidak terbiasa dengan alat tulis. Ya, atau pada komunitas suku yang memang tidak memiliki alat tulis. Mereka itu hafalannya akan sangat kuat. Kenapa? Karena mereka berpatokan dengan pendengaran. Sehingga pendengaran mereka seakan-akan menjadi alat tulis bagi mereka. Sebab itu para ulama hadis pada zaman dahulu menghafal hadis sampai 1 juta hadis, sampai 100 ribu, 500 ribu, 600 ribu, itu bukan hal yang ajaib. Kenapa? Karena itulah yang menjadi fitrah mereka pada zaman itu. Kemudian pada zaman-zaman abad pertengahan hingga zaman kita ini, kenapa hafalan kita melemah? Karena kita semua sudah memiliki senjata ampuh, ya, supaya kita tidak menghafal. Ya, senjata ampuh kita adalah buku, ya. Apalagi pada zaman sekarang adalah gadget. Ya. Para ulama kita pada 20 tahun yang lalu yang belum mengenal komputer misalnya atau belum mengenal Android, hafalan mereka sangat luar biasa. Ya, walaupun mereka memiliki buku tentunya, tapi hafalan mereka sangat luar biasa. Ketika zaman Android datang tiba, hafalan itu kemudian berubah. Kenapa? Karena kita sudah berpatokan pada Android, tidak mau lagi capek-capek untuk menghafal. Ya, mencari hadis sahih atau hadis dhaif, tinggal mengetik aplikasi yang ada di Android kita, dan kemudian dalam jangka waktu 10 detik sudah muncul hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Kita tidak perlu lagi untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal dalam bidang-bidang tertentu kita masih butuh menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sumbangsih para ahli hadis dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuliskan berbagai macam karya tulis dalam bidang hadis. Ini karya tulis dalam bidang hadis jenisnya bisa ratusan, 200-an. Saya memperkirakan jenis karya tulis dalam bidang hadis antara 200 sampai 300. Ini bukan bukunya, ya, tapi jenisnya. Ya. Jenis karya tulis dalam bidang hadis, ya, bukan bukunya, ya. Tapi jenis, ya. Kenapa sampai sebanyak itu, ya? Karena memang untuk menjadi seorang ahli hadis tidak bisa hanya menguasai satu jenis buku. Ya. Makanya ada orang yang menghafal Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita katakan dia adalah ahli hadis. Tidak. Ya.
Bukan seperti itu. Berbeda dengan ahli fikih misalnya. Kalau ahli fikih misalnya, di antara kita misalnya ada yang menguasai buku Kifayatul Akhyar dalam mazhab Syafi'i. Maka kita katakan, pasti kita akan katakan kepada orang tersebut, dia adalah seorang faqih. Kenapa? Karena dia menguasai salah satu buku mazhab Syafi'i yang sangat luar biasa. Tetapi, kalau ada orang yang mengatakan, saya telah menghafal, telah menguasai Bulughul Maram, misalnya. Menghafal Bulughul Maram, kita tidak akan katakan bahwa dia adalah seorang ahli hadis. Tidak. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi ahli hadis, syarat untuk menjadi ahli hadis atau seorang muhaddis itu sangat berat. Dia harus menguasai ratusan jenis buku, bukan ratusan buku tapi ratusan jenis buku, buku-buku hadis. Lalu apakah jenis-jenis buku hadis tersebut? Ya. Di antaranya ya, sebagai pengenalan singkat tentunya, di antaranya adalah buku sahih yang dihimpun untuk menghimpun hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih dihimpun di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menghimpun hadis-hadis sahih dalam bukunya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim juga dalam hadisnya dalam bukunya Sahih Muslim, Imam Ibnu Hibban dalam bukunya Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah dalam bukunya Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, Ad-Diya Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Mukhtarah, juga Ibnu Sakan dalam bukunya As-Sahih, juga banyak ulama-ulama lain seperti Abu Awana dalam bukunya Mustakhraj Al-Sahih Muslim, Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Mustakhraj Sahih Muslim, ini panjang kalau disebutkan. Tapi itulah sekilas tentang jenis buku yang dihimpun untuk menghimpun hadis sahih. Itu baru satu jenis. Kemudian di antaranya adalah buku hadis yang dihimpun untuk menjelaskan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku hadis yang dikhususkan untuk menjelaskan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisik Rasul ataupun akhlak Rasul ataupun ibadah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita mengenal buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, sudah diterjemahkan tentunya dalam bahasa Indonesia, bisa dibeli. Ya, ada yang saya tahu ada beberapa penerbit. Ya. Yang menerjemahkan dan menerbitkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sangat penting bagi kita untuk mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik fisik beliau ataupun akhlak dan kepribadian beliau. Banyak di antara kita yang inginnya mengidolakan artis, aktor, pemain bola dan sebagainya, tetapi nabinya sendiri, orang yang seharusnya dia idolakan, dia tidak ketahui fisiknya, dia tidak ketahui akhlak dan kepribadiannya. Itu sangat tidak pantas, maka kita pantas kemudian untuk mengetahui siapa idola kita yang sebenarnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis telah menuliskan secara khusus buku yang menjelaskan tentang fisik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tanya adalah tadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimatullah taala alaihi. Di antara juga adalah Asy-Syifa fi Akhbari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyad rahimatullah taala alaihi. Juga Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ini kepribadian Rasulullah karya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi ini adalah karya terbesar yang menjelaskan tentang kepribadian Rasul sampai sekarang dicetak kalau enggak salah berjilid-jilid, hampir 10 jilid kalau enggak salah. Ya. Itu semua ini jenis kedua, belum sampai kita sampai jenis yang 100 ke 200 ya. Ya, ada antara jenis buku yang dibukukan oleh ahli hadis adalah kitab
Al-Musannafat, kitab Al-Musannafat. Al-Musannafat ini biasanya adalah sebuah ensiklopedia hadis yang memuat berbagai macam ilmu. Ya. Al-Musannafat adalah ensiklopedia hadis yang memuat berbagai macam bidang ilmu. Di dalamnya ada hadis-hadis tentang fikih, ada hadis-hadis tentang tentang fikih ya, tentang apa namanya? Adab, ada hadis-hadis tentang syama'il ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga banyak bidang ilmu yang lain. Ada hadis-hadis tentang akidah dan yang lain. Tetapi al-musannafat ini ya biasanya lebih banyak ya, merangkum pendapat-pendapat para sahabat dan pendapat-pendapat para tabi'in. Ini juga merupakan sumbang ilmu hadis. Makanya kita kenal ya ada yang namanya Musannaf Abdul Razzaq, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya. Juga ada Musannaf-Musannaf yang lainnya. Musannaf Ibnu Wahb, ya. Banyak tentunya. Para ahli hadis juga mengenal atau membukukan jenis ya jenis buku hadis yang bernama Al-Mawdu'at. Hadis-hadis yang khusus membahas tentang hadis-hadis palsu. Ya. Maka kita mengenal ada ya Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi rahmatullahi taala. Kita mengenal juga buku Al-Ilal Al-Ilal Al-Mutanahiyah karya Ibnu Jauzi rahmatullahi taala. Kita juga mengenal buku Al-Ali Al-Masnu'ah karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi taala. Kita mengenal Al-Fawaid Al-Majmu'ah ya karya Al-Imam Ash-Shawkan. Kita mengenal buku hadis Al-Maqasid Al-Hasanah karya Syamsuddin As-Sakhawi. Ini semuanya adalah buku-buku yang ditulis untuk satu jenis ya, ya untuk satu jenis buku hadis yaitu al-mawdu'at, hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Ini cuma sedikit contoh ya. Tentunya buku-bukunya banyak sekali. Ada buku-buku hadis yang khusus untuk menjelaskan tentang adab-adab para penuntut ilmu hadis. Ya. Ya, adab-adab para penuntut ilmu hadis. Kita mengenal ada yang namanya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita mengenal Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi, ya, karya Ibnu Abdul Barr, ya, rahmatullahi taala alaihim jami'an. Ya. Kita mengenal ya buku Ar-Rihlah fi Tur'ab al-Hadith, Rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Ini semuanya ya semua satu jenis ya, yaitu buku-buku untuk merangkum satu jenis yaitu adab ya para penuntut ilmu hadis ya. Juga sebagai faedah bahwa buku-buku adab ya buku-buku adab ya buku-buku adab atau moral yang paling pertama membukukannya adalah para ahli hadis. Buku-buku adab atau buku-buku moral dalam Islam yang paling pertama membukukannya adalah para ahli hadis. Bahkan para ahli hadis punya buku tersendiri untuk ya buku tersendiri untuk merangkum hadis-hadis tentang adab, hadis-hadis tentang akhlak, tentang moral dalam Islam. Makanya ahli hadis seharusnya adalah orang yang paling pantas untuk beradab dengan adab-adab Rasulullah SAW. Kita mengenal dalam buku-buku adab ini yang dirangkum oleh para ahli hadis, kita mengenal ada buku-buku ya yang sangat luar biasa, di antaranya adalah Al-Adabul Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi yang seringkali disyarah oleh ustazna Ustaz Muhammad Tusran hafizahullahu taala. Di antara buku adab adalah Riyadhus Shalihin karya Imam ya karya Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin ini sangat pantas bagi kita semua ya jemaah sekalian, pemirsa sekalian, sangat pantas untuk ya sangat pantas untuk membeli dan mengoleksi kitab Riyadhus Shalihin. Sebagai ya faedah bahwa di musim pandemi ini kebetulan saya mendapatkan amanah untuk mengedit terjemahan kitab Riyadhus Shalihin
Ya, ada terjemahan kitab Riyadhus Shalihin. Ada terjemahan syarah kitab Riyadhus Shalihin yang akan diterbitkan oleh Markaz Rawat Islamhouse.com. Ya. Alhamdulillah kami ditugaskan untuk mengedit terjemahan syarah Riyadhus Shalihin, ya. Buku yang memuat tentang adab-adab yang sangat luar biasa. Ya. Yang hampir yang kira-kira isinya hampir 2000 hadis. Ya. Buku ini sangat luar biasa. Ya. Maka sangat pantas bagi kita semua untuk mengoleksi kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Siapa yang belum mengoleksi dan membaca Riyadhus Shalihin, buku Riyadhus Shalihin, maka dia belum bisa atau belum akan menikmati indahnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas bagi kita untuk membeli Riyadhus Shalihin. Di Indonesia banyak terjemahannya, syarahnya juga ada. Ya, syarahnya juga banyak tersebar. Ya, karena di dalamnya semuanya mencakup tentang amalan dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beliau dalam berakhlak, ada beliau dalam ibadah, ada beliau dengan istri-istrinya, ada beliau dengan sahabat-sahabatnya, ada beliau dengan putra-putrinya, ada beliau dalam mengajar, dalam mendidik, ada beliau dalam bergaul dengan masyarakat, ya. Ada beliau dalam jihad, ada beliau dalam berdakwah, semuanya ada dalam Riyadhus Shalihin. Bahkan kalau ada anak-anak kita, ya, kita tentunya ya sudah susah untuk menghafal. Kalau ada putra-putri kita atau ada di antara kita yang semangat untuk menghafal, maka mari kita menghafal kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Ya, insyaallah kalau ada orang yang baca Riyadhus Shalihin, menghayati kitab Riyadhus Shalihin, ya tentunya ya dia diharapkan untuk menjadi seorang yang sangat saleh. Dan ini merupakan keberkahan ilmu, keberkahan keikhlasan dari penulisnya yaitu Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaihi. Kita kembali ke buku hadis. Buku-buku hadis sangatlah banyak, ya. Ya, sangatlah banyak. Para ulama juga membukukan hadis-hadis yang terkait dengan hadis-hadis yang menjadi dalil-dalil ilmu fikih, ya. Maka kita mengenal ada jenis buku hadis yang bernama Ahadisul Ahkam. Di antaranya adalah Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini tentang dalil-dalil fikih. Kita mengenal ada yang namanya Umdatul Ahkam, ya, karya Abdulwani Al-Maqdisi. Kita mengenal hadis buku-buku ahkam Al-Muharrar, ya, Al-Muharrar fil Hadis karya Ibn Abil Hadi Al-Hanbali. Ya, juga kita mengenal Muntaqul Akhbar. Ini semuanya buku-buku dalam salah yang terangkum, ya, yang berada di bawah satu jenis, ya, buku hadis yang bernama Hadithul Ahkam. Hadis-hadis yang terkait dengan hukum fikih. Ya. Di antara juga adalah hadis-hadis yang merangkum atau buku-buku hadis yang merangkum riwayat hadis sahabat tertentu. Misalnya riwayat hadis Abu Hurairah dibukukan tersendiri, kita mengenal Musnad Abi Hurairah. Kita mengenal Musnad Umar Ibn Khattab. Hadis yang khusus dirangkum untuk menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab atau Musnad Abu Hurairah, Musnad Abu Bakar, ya, Musnad Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini semuanya ya dirangkum untuk merangkum untuk mengumpulkan hadis-hadis satu sahabat saja. Ya. Kita juga dalam bidang ilmu hadis kita mengenal yang namanya Kutubus Sunan. Musnad tadi kita bisa mengenal juga ada namanya Musnad Ahmad, ya, yang sangat terkenal, Musnad Ad-Darimi, ya, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad ya Ibn Wahab, ya, ya, Musnad Baqi Ibn Makhlad. Ini semuanya musnad, ya, masih banyak lagi, ya. Kemudian ya di antaranya adalah Kutubus Sunan. Kutubus Sunan biasanya adalah kitab bersanad yang merampung tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa bidang seperti fikih dan adab. Kita mengenal ada yang namanya Sunan Abu Dawud, ya. Kita yang mengenal ada yang namanya Sunan An-Nasa'i,
Sunan At-Tirmidzi, Sunan Sa'id Ibnu Mansur, Sunan Ibnu Majah. Ini semuanya terkait dengan buku-buku sunnah. Ya. Ini terkait dengan sumbangsi ilmu hadis dalam membukukan ilmu dalam membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sumbangsi para ahli hadis dalam menjaga keautentikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memunculkan sebuah metode untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode itu dikenal dengan ilmu hadis. Ya. Jadi para ahli hadis ketika melihat banyaknya tersebar hadis palsu, hadis dhaif atau hadis dhaif jiddan tersebar di kalangan masyarakat, mereka sampai berpikir keras bagaimana caranya menetapkan kaedah, menetapkan usul dan kaedah-kaedah untuk mencari tahu, untuk memverifikasi apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Maka mereka pun membuat sebuah kaedah-kaedah, mengumpulkan kaedah-kaedah untuk mencari tahu mana hadis dhaif dan mana hadis sahih, dan kemudian kaedah-kaedah tersebut dirangkum dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu hadis. Yang bernama ilmu hadis. Kalau seandainya tadi kita sudah sebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam berbagai jenis buku, maka ilmu hadis juga memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Ini semuanya demi untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa hebatnya para ahli hadis. Makanya kalau kita masuk ke perpustakaan-perpustakaan besar, misalnya di Arab Saudi atau di Mesir, ya, kita akan mendapati bahwa bahwa rak buku yang paling banyak atau paling dominan adalah rak buku dalam bidang ilmu hadis, ya. Dalam bidang ilmu hadis. Kenapa? Karena memang lantaran banyaknya buku yang terkait dengan ilmu hadis. Kalau tadi kita sudah sebutkan, kalau seorang ahli fikih cukup untuk mempelajari satu buku, dua buku, tiga buku, itu sudah bisa dikatakan dia adalah ahli fikih. Tapi kalau ahli hadis, dia harus mempelajari puluhan bahkan ratusan buku untuk bisa dikatakan dia adalah ahli hadis. Ilmu hadis yang diciptakan oleh para ahli hadis bertujuan untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif dan mana hadis palsu. Tetapi para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu hadis ini memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Di antara cabang ilmu hadis yang sangat populer adalah mustalah hadis. Jadi mustalah hadis. Kita semua mengira bahwa kalau sudah belajar mustalah hadis, saya telah menjadi seorang ahli hadis. Tidak. Mustalah hadis itu adalah hanya pintu. Atau mustalah hadis itu adalah hanya jendela untuk masuk ke dalam satu bangunan yang bernama ilmu hadis. Jadi mustalah hadis itu adalah hanya sebuah pintu. Mustalah hadis, saya ulangi adalah hanyalah sebuah pintu. Orang yang ingin menguasai ilmu hadis harus memasuki pintu mustalah hadis dulu. Bahkan para penuntut ilmu misalnya di bidang ilmu fikih juga harus belajar, tentunya harus belajar mustalah hadis. Sebagai wawasan tentunya. Tetapi kita katakan bahwa mustalah hadis adalah salah satu jenis hadis. Untuk mengetahui misalnya istilah mursal, mustalah mursal, apa itu mustalah marfu, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis sahih, apa itu makna dari hadis munqati, apa itu makna dari hadis maqtu, apa itu makna dari hadis marfu, apa itu makna dari hadis palsu, apa makna dari hadis mudabbaj, misalnya. Ini semuanya istilah-istilah yang dipelajari di dalam ilmu mustalah hadis. Tapi untuk menjadi seorang ahli hadis, untuk menguasai ilmu hadis, mustalah hadis cuma pintu. Mustalah hadis cuma
cuma pintu. Tetapi meskipun ia pintu, maka tetapi ia sangat penting untuk dipelajari. Di antara cabang ilmu hadis selain mustalah hadis adalah ilmu rijal. Ya. Ilmu rijal ini adalah ilmu yang merangkum tentang para perawi-perawi hadis, nama-nama para perawi hadis. Ini dinamakan ilmu rijal. Ya. Hebatnya para ahli hadis, mereka bisa mengetahui sosok, mereka bisa mengetahui sosok perawi meskipun bersama namanya atau sama nama ayahnya ataupun sama nama kakeknya, mereka bisa mengetahui, ya, bahwa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdullah ini berjumlah 1000 orang, mereka bisa mengetahui sosoknya masing-masing. Itulah hebatnya ahli hadis. Itu ilmu rijal. Kalau mustalah hadis tadi, ya, mustalah hadis tadi yang pertama, kita bisa mengenal beberapa karya tulis khusus untuk bidang mustalah hadis. Ya. Sangat banyak karya tulis di bidang mustalah hadis, sampai ratusan bahkan ribuan. Ya. Ya. Di antaranya adalah ya tentunya yang di antaranya adalah Tadribu Rawi As-Suyuti, ya. Al-Fathul Mughith, ya. Ya. Karya Syamsuddin As-Sakhawi, Nuzhatun Nadhr dengan Nukhbatul Fikr, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Tetapi yang paling penting bagi kita semua untuk ya, mempelajarinya adalah di antaranya adalah ya, yang tersebar di Indonesia tentunya adalah ya, Mustalah Hadith, ya. Karya Taisir, ya, Mustalah Al-Hadith, karya Al-Qattan, ya, karya Al-Qattan, juga ya Al-Ba'ith Al-Hathith, ya, karya Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih, ya, juga beberapa Nuzhatun Nadhr karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, kemudian juga syarah-syarah Manzumah Baikuniyah, itu banyak, ya, semuanya bisa dipelajari ya dalam bidang ilmu mustalah hadis. Itu semua beberapa ya beberapa buku yang kita sebutkan. Tapi bidang ilmu mustalah hadis saja itu bukunya sangat banyak, ya, bisa ratusan panjang kalau disebutkan satu persatu. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah yang mungkin bisa kita pelajari, ya, di hadapan ustaz atau di hadapan guru-guru kita. Ya, Manzumah Baikuniyah dengan syarahnya, juga Nuzhatun Nadhr karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Nuhbatul Fikar, juga Tadribu Rawi, ya, juga Taisir Mustalah Al-Hadis. Di antara ilmu, ya, kemudian ilmu rijal, ya, di antara ya cabang ilmu hadis adalah ilmu rijal. Ilmu rijal ini juga memiliki ratusan karya tulis. Ilmu rijal ini memiliki ratusan karya tulis, ya. Yang paling terkenal adalah Taqribut Tahdzib milik Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, Taqribut Tahfidz. Juga Tahdzibut Tahdzib. Ini semuanya tentang berbicara tentang para, ya, sosok para perawi hadis. Juga Tahdzibul Kamal, ya, milik Al-Hafidz Al-Mizzi rahmatullahi taala alaih. Juga Al-Hafidz Adz-Dzahabi memiliki puluhan karya tulis terkait dengan ilmu rijal ini, ya. Ada Tahdzibut Tahdzib, ya. Ada Mizanul I'tidal, ya. Ada Dzailul Mizan, ada Diwanud Du'afa. Ini semuanya terkait dengan ilmu rijal, ya. Ya, terkait dengan ilmu rijal. Dalam ilmu rijal juga dikenal ada buku-buku yang merangkum khusus untuk para perawi hadis palsu. Misalnya buku ini khusus merangkum nama-nama para perawi hadis palsu. Itu semuanya ada dalam ilmu rijal. Ya, ya, misalnya buku, ya, ya, misalnya buku Al-Kashful Hadith. Ini semuanya, ya, ilmu Al-Kashful Hadith, buku yang merangkum semua para perawi hadis palsu. Ada buku hadis yang buku-buku ilmu rijal yang khusus merangkum hadis-hadis para perawi hadis yang dhaif. Kita sudah sebutkan tadi, misalnya Al-Dhahabi punya buku Mizanul I'tidal. Ya. Ya, Mizan Al-I'tidal. Ya, khusus merangkum hadis-hadis yang diklaim sebagai para perawi dhaif. An-Nasa'i punya buku Ad-Du'afa, Ibnu Jauzi punya buku Ad-Du'afa,
Ibnu Adi punya buku Al-Kamil fi Du'a'ir Rijal. Juga masih banyak ya buku-buku yang lain tentang berbicara tentang para perawi yang dhaif. Ada buku-buku hadis yang berbicara tentang atau yang memuat tentang para rawi-rawi yang thiqah. Iya. Para rawi-rawi yang thiqah. Jadi ilmu rijal ini memang khusus ya, rijal artinya para perawi, ya, khusus membahas tentang perawi-perawi. Iya. Buku-buku yang khusus ditulis untuk merangkum para perawi yang thiqah, misalnya Ats-Tsiqat Ibnu Hibban, ya, karya Ibnu Hibban rahmatullahi alaihi. Ats-Tsiqat karya Ibnu Syahin rahmatullahi taala alaihi. Ya, dan juga ya buku-buku yang lain. Ini semuanya ya ada. Ada buku-buku yang merangkum semua, ya, yang merangkum ya buku ya para perawi thiqah, para perawi dhaif, semuanya dirangkum dalam satu buku. Kita mengenal ada yang namanya buku ya buku Al-Jarh wa Ta'dil. Kita mengenal ada yang namanya buku At-Tarikhul Kabir karya Al-Bukhari rahmatullahi taala. Ini banyak sekali, panjang sekali kalau disebutkan satu persatu. Selain ilmu mushalah hadis, selain ilmu rijal, dalam bidang ilmu hadis juga dikenal ada yang namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh artinya ilmu kritik terhadap para perawi. Ilmu kritik kepada para perawi. Kapan seorang rawi dikatakan thiqah kuat hafalannya dan kapan seorang rawi dikatakan dhaif lemah hafalannya dan kapan salah seorang rawi dikatakan sebagai orang yang matruk ditinggalkan hadisnya atau kapan salah seorang rawi dikatakan sebagai pemalsu hadis ya diklaim sebagai pemalsu hadis ini semuanya ya ini semuanya dijelaskan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Dalam ilmu jarh wa ta'dil juga banyak sekali buku-bukunya, sampai ratusan, ya. Tapi yang paling terkenal ya adalah Dawabitul Jarh wa Ta'dil karya Syekh Al-Abdul Latif. Dawabitul Jarh wa Ta'dil karya Syekh Al-Abdul Latif rahmatullahi taala alaih. Juga Ilmu Rijal karya Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani rahmatullahi taala alaih. Ya. Syekh Al-Abdul Latif juga Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani itu semuanya merupakan gurunya para ustaz senior di Indonesia utamanya yang alumni Fakultas Hadis di Kota Suci Mekah di Kota Madinah seperti Ustaz Tisron, ya Ustaz Dasman dan ustaz senior lainnya yang alumni hadis ya mereka pasti mengenal namanya Syekh Al-Abdul Latif dan juga Syekh Muhammad Matar Az-Zahrani mereka fokus pada ilmu jarh wa ta'dil dan mereka berdua ya saya tidak dapatkan lagi di Madinah ya karena mereka meninggal sebelum ya kedatangan saya ya tentunya seperti itu ya dalam ilmu jarh wa ta'dil sangat banyak ya sangat sangat banyak ya, ya ada qawaid fil jarh wa ta'dil karya Al-Laqnawi rahmatullahi taala alaih yang di ya, diberikan catatan ya sangat bagus oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah rahmatullahi taala alaih juga dalam buku-buku jarh wa ta'dil yang ya jarh buku-buku jarh wa ta'dil ya seperti di Muqaddimah At-Tamhid ya karya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar juga Al-Muhaddisul Fasid ya karya Ar-Roma Hurmuzi juga buku-buku jarh wa ta'dil karya beberapa ulama lainnya ya seperti Ibnu Hajar rahmatullahi taala dalam beberapa bukunya ya dalam An-Nukat ya juga Al-Hafidz Adz-Dzahabi ya dalam beberapa mukaddimah bukunya mukaddimah Mizanul Itidal semuanya muat tentang ilmu jarh wa ta'dil ya ilmu jarh wa ta'dil ini ya para pemirsa sekalian khusus membahas tentang para perawi hadis khusus membahas tentang para perawi hadis bukan untuk ya bukan digunakan untuk mengkritik melemahkan dan mendoifkan ya mencela dan memuji para dai dan para ulama zaman sekarang ya, tidak seperti itu tapi para ilmu jarh wa ta'dil ini khusus untuk ya mengetahui kapan seorang perawi hadis itu dhaif dan kapan dikatakan sebagai seorang yang thiqah kemudian di bidang ilmu hadis juga ada bidang ilmu lain yang bernama ilmu tabaqat.
Ilmu tabaqat adalah sebuah ilmu untuk mengetahui zaman seorang perawi. Ya, misalnya Sa'id ibn Musayyib. Ya, untuk mengetahui zaman kapan Sa'id ibn Musayyib ini hidup. Ya, untuk mengetahuinya maka memerlukan sebuah ilmu yang namanya ilmu tabaqat. Ya. Ilmu tabaqat misalnya perawi si fulan adalah seorang sahabat. Perawi si fulan adalah seorang tabi'in. Perawi si fulan adalah seorang tabi'ut tabi'in. Perawi A misalnya hidup pada abad ke-4. Perawi B hidup pada abad ke-3. Ini semuanya bisa dipelajari dan diketahui lewat ilmu tabaqat. Ilmu tabaqat juga ya. Ilmu tabaqat juga ya adalah untuk mengetahui murid ya, ikatan murid dan guru. Misalnya ada seorang perawi meriwayatkan hadis, misalnya Muhammad meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri misalnya. Kita harus mencari tahu apakah Muhammad ini merupakan murid dari Az-Zuhri atau bukan. Ya, ini semuanya bisa diketahui dari ilmu tabaqat. Kalau seandainya Muhammad ini adalah murid Az-Zuhri, maka kita terima hadisnya. Kenapa? Karena dia pasti mendengarkan hadisnya dari Az-Zuhri secara langsung. Kalau Muhammad ini kita, misalnya kita dapati dia bukan murid Az-Zuhri dan tidak pernah bertemu dengan Az-Zuhri, maka kita katakan hadisnya terputus sanadnya dan bukan hadis yang sahih. Ini semuanya, ya, mengetahui ikatan murid dan guru ini, semuanya bisa diketahui lewat ilmu tabaqat. Lewat ilmu tabaqat. Bahkan, ya, ilmu tabaqat juga, para pemirsa sekalian, adalah membahas tentang derajat para murid di hadapan gurunya. Ya, ya. Tentunya para guru memiliki beberapa murid, ya. Ada murid yang paling menghafal ilmu gurunya. Ada murid yang sedang-sedang menghafal ilmu gurunya. Ada murid yang sangat lemah untuk menghafal ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tingkatan-tingkatan murid ini bisa diketahui secara detail oleh para ahli hadis. Sehingga murid yang lemah penguasaan ilmunya ya yang diajarkan oleh gurunya, maka ya dia bisa saja dilemahkan hadisnya. Kenapa? Karena para ahli hadis mengetahui dia itu sangat lemah hafalannya terhadap ilmu-ilmu gurunya. Tetapi murid-murid yang sangat kuat menghafal ilmu-ilmu hadis-hadis gurunya, maka mereka itu dianggap sebagai hadis-hadis yang bisa dipercaya dan hadis-hadis mereka sahih. Ya, sahih. Perbedaan murid, tingkatan murid di hadapan guru ini, ya, itu semua bisa diketahui oleh para ulama ahli hadis lewat bidang ilmu yang namanya ilmu tabaqat. Ini, maaf ya, ini sudah masuk dalam bidang detail sebenarnya, detail ilmu hadis. Sampai, bahkan yang satu hadis pun mungkin tidak akan ya sampai sedetail ini untuk mengetahui namanya ilmu tabaqat. Ya, mungkin akan tentu ya ini lewat ya lihat pengkajian. Tentunya kemudian ada bidang ilmu hadis lain selain ilmu tabaqat, selain ilmu jar wa ta'dil, selain ilmu rijal, selain ilmu mustalah hadis, ada yang namanya ilmu takhrij. Ya. Ilmu takhrij adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyimpulkan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Itu namanya ilmu takhrij. Metode yang digunakan atau jalan bahasan, metode pembahasan yang digunakan untuk menyimpulkan status atau derajat sebuah hadis, itu namanya ilmu takhrij. Yang namanya ilmu takhrij. Kita mengenal beberapa buku takhrij yang sangat luar biasa seperti karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, ya. Karya Al-Hafidz Al-Iraqi rahmatullahi taala Zainuddin Al-Iraqi, bertakhrij hadis-hadis kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ya, hadis-hadis kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali dikeluarkan kemudian ditakhrij. Ya, kemudian dibahas apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Seperti juga ya takhrij Tafsir Al-Baydawi, ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya. Takhrij
hadis-hadis apa namanya dalam mazhab Syafi'i ada takhrij al-muhadzab, hadis-hadis muhadzab itu semuanya ada kepada Ibnu Mulaqin misalnya. Juga di apa namanya di era kontemporer sekarang kita mengenal buku-buku Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih dalam bidang ilmu takhrij seperti Irwa'ul Ghalil, semuanya buku-buku takhrij ya. Seperti silsilah al-hadits as-sahihah karya Al-Albani itu semuanya buku takhrij. Silsilah al-hadits ad-dha'ifah itu semuanya buku-buku takhrij ya. Juga buku-buku seperti buku-buku Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahmatullahi taala alaih juga beberapa bukunya tentunya memiliki buku-buku takhrij ya. Itu buku takhrij secara praktik, karena buku takhrij terbagi dua. Ada buku takhrij praktik, buku-bukunya Albani tentunya, buku-bukunya Syekh Syu'aib Al-Arnaut, juga buku-bukunya sebagian ulama yang hidup pada zaman sekarang. Ada buku takhrij secara teori. Secara teori ini ya, kalau zaman sekarang buku yang paling bagus untuk dimiliki adalah seperti buku-bukunya Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikh rahmatullah hafizahullah taala, seperti Dirasatul Asanid, ini semuanya buku-buku takhrij ya. Di Madinah sendiri ada beberapa dosen yang memiliki buku-buku takhrij seperti Bakar Al-Abid yang memiliki buku takhrij ya, takhrij al-hadis, metode-metode takhrij. Ini semuanya Al-Syekh Al-Qattal ya, penulis Taisir Mustalah Hadis juga punya buku takhrij ya. Ya, punya buku takhrij secara teori. Ya, ini semuanya dirangkum dalam salah satu jenis ilmu hadis yang bernama salah satu jenis ilmu hadis yang bernama ilmu takhrij. Ya. Dalam bidang ilmu hadis juga, atau di antara bidang ilmu hadis juga kita mengenal yang namanya ilmu ilal. Ya, ilmu ilal. Ilmu ilal ini adalah ilmu khusus. Soalnya enggak kedengaran ya. Soalnya enggak kedengaran ya. Kedengaran, Ustaz. Ada sebagian tidak kedengaran katanya. Hayyakumullah. Ilmu ilal. Ya. Ilmu ilal. Adalah sebuah jenis khusus. Metode, ya. Jenis yang sangat spesifik. Ya. Dan biasanya ilmu ilal ini biasanya memang tidak bisa ya. Sampai ulama hadis pun tidak banyak menguasai yang namanya ilmu ilal. Kenapa? Karena ilmu ilal ini adalah metode untuk mengetahui kesalahan yang ada dalam hadis-hadis rawi yang thiqah. Ya, kalau seandainya ya, metode untuk mengetahui kesalahan hadis-hadis rawi yang thiqah. Kalau rawi-rawi yang dhaif ya. Kalau rawi-rawi yang dhaif itu pasti sudah diketahui bahwa hadisnya salah. Ya. Pasti hadisnya salah. Tetapi, kalau rawi-rawi yang thiqah itu sangat susah untuk diketahui salahnya. Seperti para hafiz Al-Quran. Kalau kita sholat di belakang hafiz Al-Quran, kalau orangnya cuma hafiz, cuma hafalan ya juz amma atau dari ad-duha saja, kalau dia salah-salah kita pasti tahu. Karena itu memang dia hafalannya kurang banyak. Tapi kalau hafiz Al-Quran, dan ikan yang membaca surah Al-Baqarah, kita sholat di belakangnya, dia mau salah, mau benar, kita nggak akan tahu. Tetapi, orang yang hafid juga pasti akan tahu kesalahannya. Ya. Ya, makanya, demikian pula dengan ilmu ilal ini. Ya. Ilmu ilal ini adalah khusus untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang memiliki hafal yang sangat kuat. Tentunya manusia punya salah, ada kesalahan, dan di antara hafalannya pasti ada yang salah. Makanya mereka mendeteksi. Adakah kesalahan hafalan di antara rawi thiqah? Itu semuanya dideteksi lewat ilmu ilal. Ilmu ilal juga punya buku yang sangat banyak. Ya. Baik dari segi hadis-hadis ilal, hadis-hadisnya, ataupun dari segi teori. Ilal Ibn Abi Hatim, Ilal Ad-Darqutni, Syarhul Ilal At-Tirmidhi, Ilal Kabir At-Tirmidhi, kemudian Syarhul Ilal Ibn Rajab,
dan juga ya banyak sekali buku-bukunya. Ya. Tentunya ya ini masih seputar dengan buku-buku. Kita belum masuk pada peran para ahli hadis, para ahli hadis dalam dakwah, para ahli hadis dalam jihad. Ya. Tapi ya insyaallah semoga apa yang kita bahas ini adalah cukup insyaallah terkait dengan jenis-jenis dan peran, ya peran ilmu hadis beserta buku-buku mereka ya dalam memberikan sumbangsih terbesar mereka kepada ya kepada umat Islam demi menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demi mewujudkan ya ucapan Sufyan Ats-Tsauri bahwa para ahli hadis adalah bahwa para ahli hadis adalah para penjaga agama Allah di muka bumi. Saya kira ya waktunya sudah habis ya. Waktu sudah habis ya apa yang tidak ya apa yang luput insyaallah nanti akan disebutkan dalam sesi tanya jawab insyaallah. Ya. Semoga ya apa yang kita ya kaji pada kesempatan ini bermanfaat ini ya cuma ya kulit-kulitnya ya, cuma kulit-kulitnya karena kita berbicara tentang sumbangsih, sedikit sumbangsih dan juga tentang beberapa karyanya. Tentu ilmu hadis ilmu yang sangat luas. Tapi semoga gambaran yang saya sebutkan tadi ya cukup insyaallah ya, sebagai pengenalan singkat terhadap ilmu ini. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik, Ustaz. Oke, Ustaz ya, serahnya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Maulana atas pemaparan materi pada siang hari ini. Kita langsung saja Ustaz mendengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup chat. Pertama dari Ustaz Acil Abdul Hafid. Mungkin senada dengan pertanyaan Ustaz Syahrullah Hamid. Ustaz, siapa saja ulama di zaman sekarang yang dikenal sebagai alul hadis dan mohon penjelasan kedudukan Syekh At-Tarif Yahfidhullah dalam bidang ilmu hadis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentunya zaman sekarang, ya, jazakumullah khairan, ya, pertanyaannya sangat bagus, ya. Tentunya zaman sekarang, alhamdulillah, Allah masih menjaga umat Islam dengan keberadaan para ahli hadis dari berbagai macam negeri tentunya. Tentunya ulama hadis di setiap negeri ada, di Mesir ada, di Arab Saudi ada, di Syam, ya, dengan berbagai macam. Dengan berbagai negerinya tentunya Palestina, Suriah, Ordon ya, dan sebagainya juga di beberapa negara alhamdulillah keberadaan mereka ada ya. Tentunya kalau yang sudah meninggal tentunya lebih banyak, ada Syekh Ahmad Syakir dari Mesir ya, ada Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Syam, juga dari Arab Saudi ya, kita mengenal Syekh Hamud At-Tuwayjiri, Syekh Hamad Ansori, para masyayikh yang lain juga semuanya sudah meninggal, yang sudah meninggal tentunya ya, di dari berbagai negeri Islam tentunya, dari yang sudah meninggal dari negeri dari Maroko atau dari Aljazair seperti Muhammad Bukhubzah, semuanya sudah meninggal rahmatullahi ala alaihim, juga dari India ya, Ubaidullah Ar-Rahmani, Mubarak Al-Mubarakfuri ya, Safiur Rahman dan juga Abdullah Al-Mubarakfuri, semuanya sudah meninggal ya. Siapakah ahli hadis pada zaman sekarang? Tentunya dari berbagai mazhab, dari berbagai afiliasi ada ahli hadis insyaallah ya. Kalau di Arab Saudi sendiri masih banyak ahli hadis insyaallah, baik ahli hadis yang sudah tua, yang sudah senior ataupun yang masih muda ya. Ya. Di Arab Saudi masih banyak, di antaranya adalah Syekh Ibrahim Al-Lahim rahmatullah ya hafizahullah taala, Syekh Ibrahim Al-Lahim ya di Qasim ya, para ya ya di Qasim, kemudian Syekh Abdullah As-Sa'd di kota Riyadh, Syekh termasuk Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ya, di kota Riyadh, juga di antaranya di kota Madinah banyak ya, di antara di kota Madinah. Yang menariknya di kota Madinah ada dua ahli hadis yang berasal dari Indonesia. Di kota Madinah ada dua ahli hadis Arab Saudi yang orang tua mereka Indonesia. Yang pertama adalah Profesor Dr. Anis Tohid, hafizahullah ta'ala, profesor
hadis-hadis di bidang jarh, ilmu jarh wa ta'dil. Dan yang kedua adalah Abdullah, Profesor Dr. Abdullah Ibnu Hasan Dompu, ya, dari Bima tentunya. Beliau, nama beliau Abdullah Ibnu Hasan Dunfu, ya. Ya, atau Abdullah Ibnu Hasan Dunfu. Dunfu itu adalah dari kata Dompu dari Bima. Beliau adalah ahli hadis spesialis, ya, profesor hadis spesialis ilmu ilal, ya. Spesialis ilmu ilal, ya. Dari Mekah juga banyak, ada Syekh kalau nggak salah Abdul Haq Al-Hashimi, Abdul Wakil Al-Hashimi, dan Syekh Hatim Al-Auni, ya. Itu semuanya di antara ahli hadis, ya, di Arab Saudi. Tentunya banyak nama, tapi mungkin ya saya luput, ya. Di Mesir, ya, tentunya lebih banyak lagi. Di Mesir ada Syekh, ya, ada Syekh yang menjadi ulama, ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama Azhar pada zaman sekarang, yang merupakan Syekhul Muhaddithin. Ya, Syekhul Muhaddithin di Timur Tengah, yaitu Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim Hafizahullah Ta'ala. Ya, Ahmad Ma'bad Abdul Karim ini seorang ulama yang sangat luar biasa. Ya, beliau dari Azhar, ya, dan selama puluhan tahun pernah mengajar di kota Riyadh, ya, dan sekarang di Mesir, ya, kembali ke Mesir. Dan ya, beliau juga seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama, ya, di Azhar Mesir. Di antaranya juga di Mesir adalah Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, hafizahullah Ta'ala. Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Ahmad Abdul Ainain. Ini semuanya, ya, semuanya Mustafa Al-Adawi, Ahmad Abdul Ainain, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, semuanya, ya, ahli hadis yang berasal dari Mesir. Tentunya masih banyak lagi, Amr Abdul Mun'im Salim dari Mesir, ya, yang punya buku-buku, ya, banyak tentang soal hadis. Ini juga semuanya ahli hadis dari Mesir. Dari Syam lebih banyak lagi, ya, baik dari kalangan murid-murid Syekh Al-Albani maupun kalangan murid-murid Syekh Abdul Fattah Abu Guddah rahmatullahi taala alaihim jami'an, ya. Di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh masyhur Salman, ya, Syekh masyhur Ali Salman. Ini semuanya ahli hadis dari kota, ya, dari negeri Syam. Ataupun dari kalangan murid-murid Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ya. Ya, tentunya yang kita sebutkan namanya ataupun yang belum kita sebutkan, yang belum kita sebutkan namanya, ya. Kemudian negeri Yaman, ya, di negeri Yaman, ya, juga banyak ahli hadis, ya. Di antara yang terkenal adalah Syekh Mustafa, pemilik Darul Hadis Ma'rib, ya, yang punya banyak murid di Indonesia. Allahumma musta'an. Al-Misri, ya, Abu Syekh Mustafa Al-Misri kalau enggak salah. Itu semua Abu Hasan Mustafa Al-Ma'ribi Al-Misri, beliau salah satu ahli hadis di sana. Juga beberapa ahli hadis lain di kota di Yaman, ya. Ya, tentunya, ya, Syekh dari kalangan Salafi, ya, maupun dari kalangan ya, selain Salafi tentunya, ya, dari kalangan Syafi'iyah dan juga kalangan mazhab-mazhab yang lain, ya. Tentu di negeri Maghrib juga banyak, ya, di negeri, maksudnya negeri Maghrib ini mencakup Maroko, Aljazair, Mauritania dan sebagainya. Kita mengenal Said, yang paling terkenal adalah Said Al-Kamali rahimahullah, ya, hafizahullah Ta'ala, ya. Ya, itu beliau salah seorang ahli hadis dari Maroko. Tentunya banyak sekali, alhamdulillah, ya, negeri Islam, ya, negeri Islam tidak, ya, kekurangan ahli hadis. Di Indonesia kita mengenal ada yang namanya sosok Kiai Ali Mustafa Yaqub rahmatullahi taala alaihi, ya, tentunya, ya, luar biasa, ya. Tentunya zaman sekarang, ya, ada, ya, para pakar hadis, ya. Mungkin, ya, di Indonesia ada Dr. Dasman, ada Dr. Yusron, ya, hafizahumullah, ada Dr. Sofian Baswedan, dan beberapa dokter hadis lainnya yang baik dari alumni Azhar ataupun alumni Arab Saudi ataupun alumni Yordania. Di Malaysia tentu, ya, banyak, ada beberapa ahli hadis. Semuanya alhamdulillah, negeri Islam tidak kekurangan
ahli hadis. Jazakumullah khairan. Terakhir, ada dua pertanyaan mungkin yang senada mengenai kitab hadis, Ustaz. Pertama tentang ilmu hadis dirayah mungkin. Bagaimana tentang karya Ibnu Munaqqin, buku Tazkirah fi Ulumil Hadis, apakah direkomendasikan untuk mempelajari Mustalahul Hadis? Kemudian pertanyaan yang serupa mungkin tentang ilmu hadis riwayah. Mengapa orang sangat mengambil hukum sebuah hadis dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Apa keistimewaan beliau dibandingkan ulama-ulama hadis mutaqaddim? Ya, bismillahirrahmanirrahim. At-Tadhkirah fi Ulumul Hadis karya Ibnu Munaqqin sangat bagus tentunya, ya. Sangat bagus. Ya, silakan dipelajari. Tapi problemnya At-Tadhkirah sangat jarang sangat jarang disyarah. Ya, sangat jarang ada buku syarah penjelasan tentang buku At-Tadhkirah Ibnu Munaqqin. Ya. Ya, itu problemnya, ya. Jadi kenapa kita katakan Al-Baikuni atau Nuzhah atau Nazar, karena buku-buku yang seperti ini sudah banyak disyarah oleh para ulama sehingga mudah kita untuk memahaminya. Ya, buku-buku yang disyarah oleh para ulama, ya, buku-buku yang disyarah oleh banyak para ulama yang sudah terkenal di kalangan para penuntut ilmu itu lebih mudah untuk dipahami daripada buku yang sangat jarang untuk dibahas. Ya. Makanya, ya, tapi kalau untuk mau dipelajari silahkan dipelajari At-Tadhkirah karya Ibnu Al-Munaqqin rahimahullah ta'ala. Ya, sangat ya, bagus. Ya. Tapi, ya, belajar tentang buku-buku yang sudah masyhur populer itu juga sangat disarankan karena lebih memudahkan. Ya, mau, kalau ada sesuatu problem yang kita nggak bisa pahami, kita bisa bertanya kepada siapa saja. Karena sudah sangat populer. Kemudian yang kedua tentang kenapa Syekh Al-Albani, ya, pertama, ya para pemirsa sekalian, tentunya tidak ada ulama jarang ada ulama yang bekerja seperti kerjanya Albani rahmatullahi taala alaihi. Beliau memverifikasi, membahas semua hadis-hadis semampu beliau, utamanya hadis-hadis yang ada yang beliau ketemukan, semua beliau memverifikasi untuk dinilai sahih atau dhaif. Sehingga kalau ada hadis yang banyak, ya ada, sehingga banyak hadis yang kita belum dapatkan penilaian sahih atau dhaifnya di ulama lain, kita bisa dapatkan di Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Kenapa? Karena beliau memang banyak mencari hadis dan kemudian membahasnya satu persatu. Dan ini pekerjaan beliau ini, ya tentunya harus diapresiasi luar biasa karena beliau menghabiskan puluhan tahun, ya, cuma untuk membahas hadis-hadis, untuk membahas atau menilai apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Jadi kenapa Syekh Al-Albani? Ya karena beliau melakukan suatu penelitian yang jarang dilakukan oleh para ulama lain. Misalnya ada ahli hadis lain seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahmatullahi alaihi, beliau tidak seperti Syekh Al-Albani. Beliau tidak merangkum satu buku penuh, suatu buku khusus hadis sahih, kemudian satu buku khusus hadis dhaif. Ya, Syekh Shu'aib cuma punya ta'liq, ya, catatan pada buku-buku tertentu. Ya. Atau ulama-ulama yang lain, ya, mereka jarang memiliki karya-karya seperti itu. Ya. Bahkan ulama-ulama besar seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak ada bukunya yang khusus mengatakan bahwa ini khusus hadis sahih, ini khusus hadis dhaif. Tapi Al-Albani rahmatullahi taala melakukan pembukuan yang seperti ini, akhirnya beliau kemudian dikenal. Dengan sumbangsi Al-Albani rahmatullahi alaihi, kemudian para umat Islam sangat mudah untuk kembali ke buku-buku beliau, sehingga ini sangat memudahkan. Bahkan, ya, kenapa kita misalnya banyak orang ke Syekh Al-Albani, kenapa? Karena sangat mudah untuk mendapatkan penilaian hadis dari Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Suatu hadis, misalnya ada satu hadis, kita ingin mendapatkan hadis ini, kita ingin mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi
mengatakan sahih atau dhaif. Kalau kita mencari di buku-buku Ibnu Hajar itu sangat susah, ya. Kita sangat kesulitan, ya. Harus mencari satu persatu buku beliau, ya. Tetapi ya, apakah hadis, ya, kita kalau kita kebingungan hadis ini sahih atau dhaif, langsung buka buku Albani atau langsung ke Maktabah Syamilah, langsung mencari khusus buku Albani, Syekh Albani, langsung pas 10 detik, 20 detik langsung muncul, ya. Makanya orang-orang memang zaman sekarang suka yang namanya serba cepat, ya, instan, ya. Makanya karena kesukaan, ya, kehobian terhadap instan ini, maka mereka lebih cenderung kepada buku-buku Syekh Albani karena memang sudah instan, ya. Ada sebuku sahih di sana sudah ada, buku dhaif, buku-buku hadis dhaif di sana beliau sudah, ya, sudah bukukan, apalagi dengan adanya Maktabah Syamilah. Merupakan salah satu faktor kenapa tarta ke Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi, dan itu semua sebuah hal yang tidak bisa disalahkan. Itu sebuah hal yang terpuji, sudah merupakan kebebasan seseorang untuk mengikuti siapa saja. Saya bebas-bebas saja untuk mengikuti penilaian Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi. Walaupun kalau saya mengikuti penilaian Ibnu Hajar terhadap hadis tertentu, saya harus bersusah payah untuk membaca buku-buku Ibnu Hajar. Saya misalnya bisa saja mudah untuk mentaklid Ibnu Al-Muqin, Al-Zahabi, dan yang lainnya, itu sangat mudah. Dan itu bebas saja bagi seseorang. Tetapi, penilaian Albani rahmatullahi ta'ala alaih tentunya lebih mudah untuk didapatkan, instan. Makanya banyak orang yang kemudian secara mudah mendapat, ya, kembali atau merujuk ke buku-buku beliau. Itu secara singkat tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya. Jazakumullah khairan.